teman-teman remaja dan pemuda dimanapun berada. Apa kabar? Kita bertemu kembali di ibadah online Ignite GKI. Bisa tetap beribadah di tengah kondisi pandemi adalah anugerah Tuhan yang sangat besar yang kita rasakan. Hari ini kita dilayani oleh teman-teman pemuda dari GKI Camar Bekasi. Salam kenal! Pada minggu ini, sekali lagi Tuhan memberi kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh semangat dan bersuka cita menaikkan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Tuhanku, tak putus aku heran melihat cintaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kuasamu. Sungguh besar, kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Dengan tetap bersuka cita, mari kita menyanyikan bait kedua dari lagu. Sama-sama. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku.
Teman-teman, tadi kita memuji kebesaran Tuhan dengan penuh sukacita. Namun, seringkali kita tidak menyadari banyak perbuatan kita yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, marilah bersama-sama kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama merendahkan diri hanya di hadapan Tuhan. Sambil terus mengingat belas kasihan yang telah Tuhan berikan untuk diri kita. Teman-teman, dipersilakan untuk mengambil doa secara pribadi dan mengakui dosa-dosa kita dengan spesifik di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh dengan kuasa dan maha pengasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami sampai saat ini. Namun Tuhan, bersamaan dengan itu kami mengakui bahwa kami sering tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan keselamatan kami. Sehingga kami masih sering kali terjerat dalam trauma kuasa dosa yang berkepanjangan. Ampuni kami atas dosa-dosa yang telah diperbuat, baik dalam perkataan maupun perbuatan kami ya Tuhan. Karena hanya di dalam nama Engkau, kami boleh dipulihkan dan mendapat kemerdekaan hidup yang benar. Sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segenap hati kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih dan anugerah Tuhan. Teman-teman, nats berita anugerah pada minggu ini terambil dari Kolose 1, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14, yang berbunyi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari teman-teman, saya mengajak untuk memberikan tanda hati sebagai salam damai kepada satu sama lain. Salam damai. Marilah kita bersyukur atas pengampunan-Nya yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati, jiwa, dan hidup kita hanya untuk kemuliaan-Nya. Kita responi setiap pengampunan-Nya. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, kerajaan-Mu.
Dengan tetap mengarahkan hati, marilah kita menyanyikan bait kedua dari lagu yang sangat indah ini. Kami percaya Tuhan bahwa kerajaan-Mu akan datang ke dunia ini. Serukan kepada Tuhan. Menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa. Karena dalam hati, mulut, dan tangan kita, senantiasa kita diajari oleh kasih dan kebenaran hanya oleh kerajaan Tuhan. Nyatanya Tuhanlah yang empunya semuanya, dan demi Kristus, kita selalu berdoa. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah yang empunya semua. Serukan. Datanglah kerajaan-Mu. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mensyukuri bahwa saat yang baik di mana Tuhan perkenankan kami akan membacakan firman-Mu dan juga kami akan merenungkan bersama-sama. Yang tentunya bagian dari firman Tuhan ini ingin mengajak kami untuk berbuat sesuatu di tengah-tengah kehidupan. Bukan hanya kami menjadi anak-anak Tuhan yang pandai mendengar firman-Mu, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang pandai untuk dapat melakukan firman Tuhan. Berkati setiap hati kami, Tuhan, supaya benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam perilaku kehidupan keseharian kami. Di dalam Kristus Sang Firman Kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan 22. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir,
Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sehat, teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah iptek untuk menyelamatkan kehidupan. Berbicara tentang iptek, ya kalau zaman sekarang atau di mana kita hidup sekarang, percepatan tentang iptek ini luar biasa ya. Sampai zaman ini dikenal dengan konsep like and dislike ya. Setiap orang bisa posting, setiap orang bisa upload dan orang lain pun bisa menikmati. Kalau kamu suka ya kamu tekan like-nya, kalau kamu nggak suka tekan dislike-nya. Tetapi itu nggak berhenti di situ teman-teman. Bagi yang mengupload, bagi yang posting, kalau yang like-nya dikit, aduh itu cepet-cepet atau buru-buru dihapus ya. Karena mungkin bagi mereka, mereka merasa bahwa apa yang menjadi hasil mereka, entah itu perform talent mereka atau hal-hal yang menyangkut kelucuan, itu ternyata nggak berdampak atau tidak disukai oleh orang lain. Nah, tidak heran teman-teman, itu ternyata juga berpengaruh di dalam kehidupan kita loh. Kehidupan sebagai anak-anak muda. Ketika secara media sosial ya dengan kemajuan-kemajuan teknologi ya, itu membuat akhirnya bisa berpengaruh kepada sisi psikologi kita. Ya, karena apa? Waduh, ternyata banyak yang enggak suka hasil karyaku. Oh, ternyata banyak yang suka. Ada hal baik dan ada hal yang buruk. Tapi pada dasarnya teman-teman, di dalam kehidupan kita selalu ada hal baik di dalam peristiwa buruk. Dan selalu ada hal buruk di dalam peristiwa baik. Kok bisa kak? Bisa. Ada hal baik nih di dalam peristiwa buruk. Kita bisa melihat nggak? Tuhan menginginkan apa di balik peristiwa buruk yang kita alami. Jangan-jangan Tuhan menegur kita, jangan-jangan mungkin Tuhan mau membentuk kita, memproses kita, dan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kita bisa menemukan hal yang baik. Oh, kedekatan saya sama Tuhan ternyata mulai jarang. Saya semakin mendekat kepada Tuhan. Ya. Oh, pelayanan saya semakin kendur. Saya diingatkan lewat masalah itu. Ada hal yang baik.
Tapi ada juga hal buruk di dalam peristiwa baik. Contohnya apa? Kita berprestasi, naik karir misalnya. Kita menjadi orang yang cukup terkenal. Apa hal buruknya? Kesombongan. Karena apa? Walaupun dulu dimulainya Tuhan tolong ya proyek ini, Tuhan tolong ya talentku ini gitu kan. Awalnya mungkin memohon kepada Tuhan, tetapi ketika orang-orang mulai menyukai, ketika orang-orang mulai mengapresiasi apa yang menjadi talent kita, kemampuan kita, hati-hati, sisi manusiawi kita bisa muncul. Oh, ini karena aku sih. Aku kan udah berupaya, aku kan udah kerja keras dan sebagainya. Sehingga akhirnya muncul kesombongan itu. Tapi teman-teman sekalian, berbicara tentang karakteristik manusia di tengah-tengah dunia teknologi yang cukup luar biasa cepatnya ini, hari ini kita mau belajar bahwa ketika teknologi itu bukan semata-mata untuk memuaskan ego kita sebagai manusia. Bukan hanya semata-mata ingin membuat supaya kehidupan ini lebih efisien dan efektif. Tetapi hari ini justru kita dihantar dengan sebuah tema bagaimana iptek itu untuk menyelamatkan kehidupan. Kita mungkin berpikirnya begini, ya udahlah, saya kan cuma paling 60-70 tahun di dunia ini. Ya selanjutnya, generasi selanjutnya itu urusan mereka lah gitu. Hati-hati teman-teman. Apa yang terjadi hari ini, itu akan berdampak kepada masa depan. Apa yang terjadi hari ini, itu karena dampak dari masa lalu. Ya. Jadi kita harus mampu tetap melihatnya secara global, secara menyeluruh. Nggak bisa kita memahaminya hanya dalam part gitu ya. Tidak, sebagian-sebagian nggak bisa. Karena di dalam perjalanan sejarah kehidupan dunia ini, semuanya itu berkesinambungan. Ya. Contohnya apa? Gampang sekali. Kenapa sekarang kamu misalnya ya susah untuk berelasi dengan orang atau beradaptasi dengan orang? Gampang itu untuk melihatnya. Lihat aja masa lalu kamu seperti apa. Entah mungkin kamu di keluarga menjadi keluarga yang cuek, gak diperhatikan orang tua, iya kan? Sampai akhirnya kamu gak punya kesempatan untuk berelasi, berkomunikasi dengan orang tua. Akhirnya juga ketika keluar dari rumah, cukup sulit. Karena apa? Gak terlatih di rumah. Misalnya seperti itu. Atau karena kamu mungkin susah beradaptasi sama orang, karena kamu punya luka. Atau sakit dengan sahabat kamu mungkin di masa lalu. Ketika kamu akhirnya mengatakan dalam diriku, dari diri sendiri gitu ya, aduh, ini benar nggak ya, teman yang benar nggak? Ini teman yang baik apa nggak? Ini teman yang jahat apa nggak? Nah gitu ya. Jadi modelnya kita akhirnya apa? Curiga. Karena pengalaman masa lalu. Jadi kalau kita mau melihat kenapa saya seperti ini sekarang, lihatlah sejarah perjalanan hidup kamu. Lihat secara mendetil. Kadangkala kita nggak bisa menemukan detilnya itu. Sehingga akhirnya, oh ini salah si papa sih, oh ini salah mama sih gitu kan. Ini salah si kakak sih, oh ini gara-gara temen aku tuh, dulu tuh. Nah, kita lebih menyalahkan, tapi kita tidak mau melihat, jangan-jangan kalau kita teliti secara detail, itu adalah karena persoalan diri kita. Karena perilaku kita sendiri. Gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana iptek untuk menyelamatkan kehidupan? Apakah kita hanya sebatas mau menjadi orang-orang yang bersifat konsumtif untuk dapat, yaudahlah tunggu aja lah, pasti ada pihak kok. Ada orang kok yang untuk bisa membuat kemajuan-kemajuan atau hal-hal baru dalam dunia iptek gitu ya. Tapi saudara-saudara, ini salah kaprah. Kenapa? Karena setiap kita yang sudah Tuhan anugerahkan kehidupan, ingat, setiap kita yang sudah dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan di dunia ini, Tuhan punya tugas, nempel sama diri kita. Kitanya aja yang seringkali gak mau tahu terhadap tugas itu. Kenapa? Karena setiap kita, misalnya kamu ada di keluarga, kamu punya tugas sebenarnya. Tapi kita seringkali gak mau tahu, ah bodo amat ah. Ah itu urusan kakak, itu urusan koko, itu urusan cici, itu urusan adik gitu ya. Oh itu urusan papa, mama. Padahal kita ada tugas di tengah keluarga. Sama halnya kita sebagai anak-anak muda. Yang sekalipun kita mengatakan bahwa saya belum punya banyak pengalaman, saya belum punya banyak kemampuan, ya keterampilan dan sebagainya. Justru saat inilah kamu harus meneliti apa berkat talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Sehingga apa? Kalau kita bisa berpikir bahwa setiap anak-anak Tuhan mencoba menggali di dalam dirinya, apa yang menjadi potensinya, yakinlah dunia ini penuh dengan hal-hal yang menakjubkan.
Tapi kadangkala kita bersifat pasif. Kita nunggu bola, kita gak mau kejar bola. Ya. Nah, kita lihat teman-teman sekalian apa yang terjadi di dalam Kejadian. Ya. Kondisi saat itu. Nih ya, kondisi saat itu Alkitab menceritakan bahwa bumi telah rusak. Karena bumi pada saat itu dipenuhi dengan kejahatan, dengan kekerasan. Dan kenapa itu semua terjadi? Karena kerusakan itu oleh karena perilaku manusia. Oke? Okay. Iya. Contohnya apa teman-teman sekalian? Kamu punya persahabatan, 4 orang, 5 orang. Terus satu hari kamu mengatakan, aduh, ini kenapa ya? Komunikasi kita kayaknya terhambat. Kita itu udah gak hangat lagi nih, relasi kita nih. Terus kita mau katakan apa? Oh itu salah kamu, oh itu salah dia. Enggak, itu salah semua. Karena apa? Setiap orang menunggu. Jadi konflik itu muncul sebenarnya karena perilaku mindset kita yang tidak tertata dengan baik. Kenapa kita bisa marah sama orang teman-teman? Kita misalnya marah nih, kamu sama pacar kamu marah. Ya. Terus kamu omel-omelin dia. Kamu ya, kalau kamu tuh ya, kalau jalan tuh jangan begini. Kamu kalau pakai baju tuh jangan begitu. Kamu kalau pakai anting jangan begitu, dan seterusnya. Kenapa kita harus marah? Karena harapannya itu ada dalam diri kita, bukan dalam dirinya. Jadi ketika kita mengeluarkan secara emosional, itu karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, makanya sebenarnya kita bukan marah kepada dia, marah sama diri sendiri. Iya. Coba deh teliti masing-masing, kenapa kita marah? Karena nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dia nggak berubah-berubah misalnya begitu ya. Tapi teman-teman sekalian, oleh karena kerusakan ini terjadi, oleh karena perilaku manusia, sehingga kondisi bumi yang pada saat itu boleh dikatakan rusak. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, disinilah dapat terlihat bahwa di tengah kerusakan bumi saat itu, teman-teman, muncul tokoh Nuh yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa yang Tuhan pilih dia? Karena terlihat sekali bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela, berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi Tuhan itu selalu punya maksud, alasan. Kenapa dia bisa melakukan pemilihan kepada si A, kepada si B, kepada si C. Nah, Nuh dilihat sebagai orang yang benar dan tidak bercela. Sehingga akhirnya Allah menceritakan rencananya untuk apa? Memusnahkan bumi. Memusnahkan bumi ini seolah-olah kita bilang begini, oh Tuhan jahat, yang terlebih jahat pasti manusianya dong. Ya. Manusia yang mulai menantang Allah dengan perilaku jahatnya. Kalau seperti ini kita mau bilang Tuhan jahat. Sama seperti kita kalau dapat masalah begitu. Aduh Tuhan gak peduli sama saya, Tuhan jahat sama saya. Padahal kita belum introspeksi diri, jangan-jangan kita yang sudah jahat sama Tuhan. Ya kan? Nah, kemudian untuk menyelamatkan dia dan keluarganya, Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Ya? 300 hasta, 50 hasta, dan 30 hasta. Luar biasa itu kalau kita misalnya difilmkan, kalau kita pernah lihat filmnya, mencoba untuk melihat, waduh begitu besarnya bahtera ini. Tapi teman-teman sekalian, dalam perikop kita ini, dan sesuai dengan tema kita, ternyata kita bisa memahami bahwa bahtera yang dibuat itu semacam penemuan teknologi, secara detail Nuh membuatnya. Jadi boleh dikatakan penemuan teknologi. Yang pada saat itu ya orang gak ada melakukannya atau membuatnya. Kenapa? Ketika orang-orang mengetahui bahwa Nuh membuatnya, waduh, dibilangnya Nuhnya orang gak benar gitu kan, orang udah pikirannya gak normal, orang gak ada apa-apa gitu kan, hujan gak ada, tanda-tandanya juga gak ada, kok tiba-tiba harus buat bahtera gitu kan. Tapi teman-teman, orang-orang yang mau mengatakan itu ya biarlah cepat berlalu saja begitu gitu ya. Tetapi yang Nuh tetap pegang adalah bahwa dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan saat air bah datang, seluruh isi bahtera selamat. Secara mendetail tadi kita sudah baca teman-teman. Ya.
Nuh, istri, anak-anaknya, istri anak-anaknya, bahkan juga binatang-binatang yang diperintahkan oleh Tuhan dibawa sepasang-sepasang. Kenapa? Karena kondisinya akan dimusnahkan bumi ini. Manusia dan binatang-binatang lain. Makanya untuk mewujudkan satu kehidupan yang lebih baru lagi, ya Tuhan memerintahkan itu supaya ada kehidupan yang akan datang. Itu sudah juga dipersiapkan oleh makhluk-makhluknya. Gitu ya. Nah, Tuhan memberikan akal budi kepada manusia. Kita bisa belajar di situ, teman-teman. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Untuk memelihara dunia. Mungkin kalau Nuh agak bandel, dia bilang, Tuhan kenapa sih harus buat bahtera gitu ya. Tuhan kenapa sih Tuhan musnahkan. Kalau dia mungkin terlalu banyak untuk berkompromi dan berdiskusi serta berdebat kepada Tuhan, ya mungkin tidak akan terjadi gitu ya. Apa yang terlihat di dalam Alkitab tadi. Tetapi mentalitas yang dimiliki oleh seorang Nuh apa? Yang dia lakukan adalah dia turut perintah Tuhan. Karena tentunya ketika dia memiliki kedekatan dengan Tuhan, tadi kita sudah lihat bahwa Nuh itu adalah anak Tuhan yang dia benar-benar taat, ya, dia benar-benar tidak bercela. Itu artinya dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kan? Itu artinya dia bukan hanya mengetahui Tuhan tuh baru 1-2 hari. Itu artinya bahwa Nuh memahami bahwa apa yang Tuhan perintahkan adalah selalu berujung kepada kebaikan. Sehingga tidak ada perdebatan yang panjang yang terjadi. Karena yang tentunya segala pertimbangan yang sudah Tuhan pikirkan matang-matang, itu makanya diwujudkan lewat pembuatan bahtera itu. Nah, itu mengajak kepada kita, teman-teman. Setiap kita. Kalau kita meyakini bahwa Allah menciptakan kita, itu menjadi bagian dari rancangan Tuhan untuk masa depan bumi, dunia ini, itu berarti kan tugas kita ada. Kalau di dalam kisah penciptaan kan kita sudah tahu bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan lain. Paling sempurna di antara ciptaan lain ya. Tapi dia tidak sesempurna seperti ya hakikat dari Allah sendiri. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa apa yang membedakan, paling sering kali kita bilang gini, akal budi kak, gitu ya. Tetapi istimewa sekali teman-teman sekalian, bahwa ketika Allah memberikan akal budi kepada manusia, ingat itu bukan hanya untuk dirinya, sama seperti tadi. Kita mulai di dalam Tuhan, Tuhan tolong nih proyek ini nih, Tuhan tolong nih talentku ini nih, gitu ya. Tapi ketika sudah sukses, kita menganggap bahwa itu karena saya, itu karena kita. Hati-hati teman-teman, kita sudah menyalahgunakan akal budi ini untuk kepuasan diri kita. Hati-hati, bahwa sebenarnya hidup kita, ya akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, itu sesuai dengan mandat bagaimana kita memelihara dunia. Itu tugas yang Tuhan berikan kan. Kamu bisa bayangkan bagaimana kalau kamu dipelihara oleh orang tuamu. Itu adalah wujud kasih mereka kan kepada kita. Ya kalau mereka gak mengasihi kita, pasti kita diterlantarkan. Makan gak makan, bodo amat lah. Ya kan? Silakan kamu mau bandel apa enggak. Tapi karena mereka menunjukkan cinta kasih, mandat untuk dapat memelihara kehidupan kamu, kita semua dengan sungguh-sungguh, makanya segala sesuatu diupayakan yang terbaik. Begitu juga. Ketika kita benar-benar mau menerima mandat tugas dari Tuhan memelihara dunia ini, dengan kelangsungan hidup dari waktu ke waktu. Ya mari kita pergunakan akal budi itu bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Karena Tuhan menciptakan akal budi manusia bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Tetapi untuk kita menikmati kehidupan ini dengan menghadirkan teknologi yang membawa kehidupan semakin lebih indah. Banyak contohnya teman-teman. Cuma kadangkala itu tadi yang saya katakan bahwa kita seringkali berada dalam posisi yang pasif menunggu bola diem. Dan untuk menunggu menjadi orang-orang yang konsumtif. Padahal sebenarnya kalau kita mau lebih mematangkan, mengasah akal budi yang dari Tuhan yang tentunya didasarkan dengan hikmat, kita bisa menghadirkan sesuatu untuk menyelamatkan dunia ini. Berhikmat itu bukan, berhikmat itu dipahami mendahulukan Tuhan, bukan mendahului Tuhan. Nah, itu ya.
kita tuh mendahulukan Tuhan, bukan mendahului Tuhan. Ya, sama seperti kalau kamu naik mobil, naik motor gitu kan, kalau mendahului weng gitu ya. Karena kalau mendahului itu berarti kita merasa mampu lebih daripada motor di depan kita kan. Itu mendahului. Ya. Tapi kalau mendahulukan ya kita sadar bahwa Tuhan itu lebih dari kemampuan kita. Jadi berhikmat. Kalau kamu punya kerinduan Tuhan, aku merindukan misalnya di pelayanan di gerejaku gitu ya. Dalam kondisi yang seperti ini, apa yang saya bisa lakukan ya Tuhan? Hikmat itu yang akan menuntun saudara. Bukan hanya sekedar kita pandai berpikir, kita cerdas, bukan. Tetapi hikmat. Karena apa? Kita mempersilakan Tuhan mau melakukan karya apa melalui diri saya. Ya, bukan karya saya untuk selalu diikuti oleh Tuhan. Bukan. Ya. Contohnya apa teman-teman? Contohnya misalnya pasti banyak ya. Remaja pemuda bukan hanya punya gerakan mengurangi penggunaan plastik. Tetapi kita mulai berpikir untuk menemukan sesuatu pengganti plastik, misalnya seperti itu. Iya. Kita bukan hanya menjadi orang-orang ya udahlah yang tadi nunggu pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan perkara ini. Hati-hati. Kita itu kayaknya numpang hidup jadinya. Kayaknya cuma bertahan hidup ya, lahir gede ya, jadi remaja, jadi pemuda, ya udahlah nunggulah kematian menjemput gitu kan. Seolah-olah gak ada yang kita bisa kerjakan, gak bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai remaja dan pemuda, pada hari ini, kita diajak untuk mampu memaksa diri kita, bukan hanya sebatas mengkonsumsi teknologi. Tetapi kita harus mampu untuk dapat menciptakan, menghadirkan teknologi untuk kelanjutan kehidupan di dunia ini. Bagaimana dengan misalnya kita mau mengurangi penimbunan sampah dan bagaimana kita mendaur ulang sampah? Bagaimana ketika kita tahu ada hal-hal yang mungkin bisa kita kerjakan di dalam pelayanan gereja kita? Jangan cuma hanya melihat gereja saya kecil, gereja sana besar. Tidak. Apapun dan bagaimanapun kondisi di mana kita ada, pasti kita bisa melakukan sesuatu. Yang penting adalah bagaimana kita meminta Tuhan untuk dapat menuntun kita, untuk dapat peka terhadap apa nih kebutuhan sekitar kita. Apa nih yang menjadi hal-hal yang bisa saya kerjakan. Supaya apa? Supaya bisa mendatangkan damai sejahtera buat orang-orang di sekitar kita. Kita seneng dong ya teman-teman ya. Kamu pilih mana sih kalau kamu datang ke satu tempat di mana ada orang sudah duduk, kamu duduk dan orang pergi. Atau ketika kamu datang ke satu tempat, kamu lagi duduk, orang-orang datang ke kamu. Kenapa? Karena kamu disukai. Kalau tadi yang pertama karena kamu gak disukai kan. Ya tentunya kita memilih posisi yang kedua kan. Bagaimana kita disukai oleh karena kita bisa berjeri lelah bukan karena untuk diri kita. Mungkin dengan pakai bahasa apa namanya yang terjadi di dalam peristiwa Paskah yaitu pengorbanan. Bagaimana kamu bisa mengorbankan hati kamu, waktu kamu, tenaga kamu, pikiran kamu untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi Tuhan saya melakukannya tentang hal-hal yang kecil aja. Ya gak masalah kamu lakukan hal-hal kecil tetapi berdampak besar. Kamu lakukan hal-hal kecil tapi dengan cinta yang besar. Itu akan menjadi pengaruh yang lebih baik daripada kita hanya menunggu dengan kata nanti. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita mulai berpikir, mari kita mulai berdiskusi, mari kita mulai juga berhikmat untuk benar-benar mau dipakai Tuhan dengan setiap akal budi yang kita punya, kepandaian yang kita punya, kelebihan yang kita punya, untuk bisa menghadirkan sesuatu dan sesuatu itu bukan untuk kepuasan diri saya. Tetapi saya dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kenyamanan, bahkan untuk menyelamatkan dunia di mana saya hidup. Supaya apa? Apa yang kita lakukan pada saat ini akan berdampak untuk masa depan. Kita gak tahu siapa yang akan hidup di masa depan, tetapi setidaknya selama saya hidup, saya mampu mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan percayakan. Selamat untuk dapat menghadirkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini, terutama dengan setiap kemajuan-kemajuan iptek yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada kita. Dan selalu ingat semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan oleh karena kami belajar dari kisah Nuh, yang dimana bumi pada saat itu mengalami kerusakan oleh karena perilaku dan kejahatan manusia. Tetapi biarlah dari perikop ini kami juga boleh diajar untuk dapat menghadirkan teknologi dengan segala upaya yang kami bisa kerjakan dan lakukan. Dan kami tidak menjadi anak-anak muda Tuhan yang hanya aktif mengkonsumsi teknologi yang muncul, yang hadir di hadapan kami. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami sebagai remaja pemuda, sebagai anak-anak Tuhan, untuk memikirkan dan untuk mendiskusikan, bahkan untuk bekerja sama dengan teman-teman kami, apa yang kami bisa lakukan. Karena kami sadarkan bahwa apa yang kami kerjakan saat ini berdampak untuk kehidupan di masa depan. Dan kami mau memenuhi tugas mandat dari Tuhan untuk memelihara dunia ini. Sempurnakan Tuhan firman-Mu di dalam setiap hati, pikiran kami, bahkan juga membuahkan perilaku di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kejadian kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengarungi kehidupan ini di dalam pimpinan Tuhan. Sekalipun kami sebagai anak-anak muda Tuhan menghadapi berbagai cobaan, berbagai pergumulan, namun kami terus belajar untuk mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kami mengambil keputusan, di dalam kami mengambil jalan yang terbaik. Sekalipun ada begitu banyak pengaruh dunia yang seringkali mempengaruhi kami, mengajak kami, tapi biarlah kami sebagai anak-anak muda Tuhan mampu untuk dapat berhikmat di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang menjalani pendidikan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang menjalani pekerjaan, karir, perkuliahan, yang tentunya semuanya itu bukan hanya sekedar rutinitas. Tetapi ini adalah bagian dari fase kehidupan kami untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi masa depan. Dunia begitu cepat mengalami perubahan, sehingga kami pun harus siap untuk menjadi anak-anak muda yang tangguh. Di dalam kami tekun belajar, di dalam kami tekun untuk bekerja. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, orang tua yang telah mendidik dan mengasihi kami dengan setiap kelebihan dan kekurangan mereka. Engkau berkati setiap usaha, pekerjaan, bahkan kesehatan mereka, yang mungkin kami seringkali tidak tahu bahwa mereka sedang mengalami pergumulan yang berat. Tapi ajar kami sebagai anak-anak untuk dapat menopang mereka di dalam kekuatan doa. Sehingga orang tua kami boleh dapat melewati setiap pergumulan itu dengan baik, dan itu hanya karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan kami, remaja pemuda, dimanapun kami berada. Kiranya senantiasa kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Kami boleh bersama-sama melayani, kami boleh sama-sama mendoakan satu sama lain.
Kami tahu Bapa, ada begitu banyak anak-anak muda yang harus kami jangkau. Tapi biarlah ini yang boleh menyadarkan kepada kami, harus kami yang menjangkau mereka. Oleh karena itu Engkau pakai Tuhan setiap pengurus, komisi remaja, komisi pemuda, supaya mereka pun boleh dapat menjadi jalan berkat-Mu untuk membawa kembali anak-anak muda di dalam dan di tengah persekutuan. Kami juga mengingat Indonesia yang kami cintai. Di tengah setiap pergumulan yang ada, kami berdoa kiranya stabilitas ekonomi, sosial, politik, bahkan kerukunan antar umat beragama itu boleh terjadi di dalam kekuatan dan kasih Tuhan. Supaya setiap warga masyarakat pun boleh mampu untuk dapat melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Berkati para pemimpin negara kami, supaya mereka dengan arif dan bijaksana mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Kami berdoa untuk perdamaian, kami berdoa untuk keamanan di Indonesia, bahkan juga kondisi pandemi. Kiranya pemulihan itu terjadi di dalam pertolongan Tuhan. Sempurnakan doa kami Bapa di dalam kuasa dan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Memberikan persembahan yang terbaik yang kita punya sebagai bentuk tanda syukur kita atas apa yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang berbunyi, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita." Sebagai wujud atas berkat Tuhan, teman-teman dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja masing-masing.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu membawa apa yang ada pada diri kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan untuk kami. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita ini, Bapa. Dan kiranya Engkau berkati persembahan ini serta tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kepada-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kiranya firman yang sudah didengarkan dapat menjadi rema yang terus berbicara di hidup kita setiap harinya. Mari kita bersama-sama nyatakan tindakan kasih terhadap sesama sebagai ekspresi ungkapan syukurmu atas kasih Kristus dan mintalah berkat darinya agar dapat menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Saya mengajak teman-teman untuk marilah kita menyanyikan dengan semangat dan penuh sukacita lagu pengutusan Genta Injil Bergaul. Genta Injil Bergaul ke seluruh dunia membawa. Tuhan sendirilah yang akan menebus dosa serta membawa kasih dan sukacita besar ke dalam dunia. Tak Injil bergaul, diwartakannya terus tentang kasih yang sempurna, pengampun dan penebus. Kuberikan wartanya bagi insan di Saudara-saudara, kembalilah di dalam kehidupan, terus serta nyatakan kasih dan kuasa Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di
pada minggu hari ini sudah selesai. Sampai bertemu ya di ibadah online selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sendirilah yang akan menebus dosa serta membawa kasih dan sukacita besar ke dalam dunia.